Assalamualaikum, salam salam sejahtera ya. Ada gangguan ya. Jadi jika ada gangguan terus bersama saya. Salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Sertai Telegram saya Regi JC Rita Udin, jangan lupa ya, di situ akan ada pengumuman-pengumuman dalam masa terdekat. Share ramai-ramai shadow band yang dah memuncak sekarang ni. Ya. Baik, jika audio jelas tolong maklumkan kepada saya, saya tunggu komen ya. Dan sementara tu saya menunggu ya, sementara menunggu. Tajuk saya hari ini adalah semuanya dah selesai semua. Dah selesai semua. Kini semuanya di tangan Agong. Apa maksud saya dan mengapa saya kata begitu? Okey. So hakikatnya, dan saya tidak salahkan rakyat, penonton dan sebagainya. Setiap hari saya dihujani dengan soalan-soalan bila nak berlaku perubahan. Dan saya kira bukan hanya saya seorang, okay, terima kasih Tengku Fatimah. Saya kira bukan hanya saya seorang yang dihujani soalan bila kerajaan nak tumbang, bila kerajaan nak berubah. Saya kira pemimpin juga ditanya di mana mereka pergi. Now, sebelum saya jawab soalan tu, tapi anda pun dah dapat hint dari tajuk. Pertama, saya nak tegur sedikit ya. Ada kalanya orang menjadi beremosi bila dia rasa penat nak tunggu. Ya. Okey. Bila seseorang itu dalam keadaan suasana di mana ada sesebuah kerajaan yang dikira zalim, yang melakukan perkara-perkara luar tabii dan sebagainya, saya faham bila orang jadi terdesak dan frust bila, sebab tunggu-tunggu bila tarikhnya, saya faham. Tetapi emosi itu jangan dicampur, jangan pula berubah menjadi penghinaan kepada saya atau sesiapa sahajalah yang berusaha, berjuang memberi penjelasan kepada anda. Sebab bila anda sampai ke tahap menghina, contohnya kalau tak boleh nak beri tarikh, beramboslah contoh, dan macam-macam lagi kata-kata hina, maka saya tidak akan kira anda ni penyokong sana ke penyokong sini ke, saya tetap akan sekat. So tak usah buat benda tu, tak usah buat benda tu, sebab segala-galanya sebenarnya di tangan siapa? Segala-galanya yang terutama di tangan Allah. Tapi dari sudut pentadbiran di negara ini, setakat yang saya tahu di tangan Yang di-Pertuan Agong, tapi penentu yang terutama sekali tetap Allah. Ya. So jangan beremosi. Semua ni perancangan dia. Okey? Jangan beremosi. Dan semangat perjuangan ini anda tak harus mudah lentur. Ya. Jiwa anda tak harus mudah tergoda. Sekiranya iman tu kuat. Jadi perbaharui iman tu lebih daripada biasa. Bila saja rasa ragu-ragu, perbaharui iman tu. Ingat kebesaran Allah. Itu sahaja. Baik. Kedua, saya bukan di sini untuk memberi anda satu jaminan. Ya. Saya bukannya seorang yang membuat pembongkaran maklumat-maklumat sulit. Ya. Banyak maklumat sulit ada kat saya yang datang my way, yang dibongkarkan oleh orang-orang lain lebih dari itu datang kepada saya. Benda-benda yang cukup sensitif datang kepada saya. Tapi saya dah 2 tahun lebih mengamalkan tidak mahu dedah benda-benda sulit, benda-benda, walaupun benda tu, pendedahan itu akan menonjolkan salah laku pemimpin tertentu, korupsi melibatkan, tapi saya tak nak terlibat. Prinsip saya mudah. Nombor satu, bila benda tu haram untuk saya pegang dan lihat, maka haramlah. Hukumnya haramlah. Ya. Jadi saya selalu beritahu tak nak.
Nombor dua, kalau ianya maklumat, walaupun saya tahu maklumat itu daripada sumber yang sahih dan betul, tetapi selagi saya tidak lihat dengan mata sendiri, dengar dengan telinga sendiri atau berada di sana, saya tidak akan dedah. Sebab itu saya beransur berubah menjadi penganalisa, memberi penjelasan dari sudut pendapat dan sebagainya, pembacaan saya dan sebagainya. So saya tidak pernah sekali-kali mendakwa saya di sini untuk memberi anda jaminan ataupun maklumat sulit. Tak ada. Contoh, sebenarnya apa yang berlaku ni dah lama tahu what happened, dah tahu dah what happened. Dan sebab itu saya selalu kata, saya belum pernah dengar lagi sesiapa sahaja yang bercerita ni apa sebenar-benarnya berlaku dalam langkah-langkah ke arah membawa perubahan. Tak pernah. Belum dengar lagi. Dan saya sendiri tidak mungkin tahu 100% kerana ia adalah satu rahsia ketat. Tetapi tahulah sedikit sebanyak. Okay? So, saya cuma boleh kongsikan pendapat saya dan perkhabaran kepada saya. Itu boleh kalau sesuatu yang bukan sensitif, sesuatu yang kami semua tunggu, iaitu perubahan untuk keluar daripada kepompong kezaliman, kegelapan yang sedang berlaku ni. Kalau saya boleh kongsi sesuatu, saya beritahu. Dan saya dah berulang kali beritahu, secemas mana anda sekalipun, tetapi semua dah lama selesai. Semuanya di tangan Yang di-Pertuan Agong. Dan of course terutamanya Allah. So anyway, saya tidak mungkin tahu tarikhnya. Saya tidak mungkin tahu bila akan berlaku pengumuman. Sebenarnya saya tidak mungkin tahu adakah berlaku pengumuman. Sebab kadang-kadang benda dah selesai pun, last minute you never know. Tapi setahu saya, semuanya dah selesai. So jangan anda ada harapan tersendiri, ianya harus berlaku pada masa ni, sebelum ni. Kemudian bila tak jadi, awak beremosi dan awak jadi lemas. Jangan. Okay? Sebab itu saya sarankan sentiasa beritahu anda, sabar, tunggu dan lihat. So, sabar, tunggu dan lihat. Saya ni tidak sekali-kali akan meminggirkan anda. Itu anda boleh pasti. You have me to count on. Kalau anda rasa cemas, anda rasa lemas, saya akan datang dan saya akan beri pendapat, pencerahan. Ya, saya sentiasa bersama anda sebab saya sayangkan anda. Saya risau juga dengan keadaan mental anda dalam suasana ini. Sebab itu saya ambil pendirian untuk memberi penjelasan untuk bersama anda setiap hari. Tetapi jaga kawal emosi. Ya? Tunggu dan lihat. Semua dah lama selesai. Apa yang berlaku contohnya semalam Ahli Parlimen Tanjung Karang, itu semua tidak akan membawa sebarang impak. Itu adalah kerja orang terdesak. Ya? Lama tidak ada cerita pasal RCI. Tiba-tiba semalam umum dua RCI. Satu berkenaan dengan Pulau Batu Putih. Itu pun isu Pulau Batu Putih, semuanya terang lagi bersuluh. Aku tak tahu kenapa ada RCI. Kemudian tiba-tiba ada lagi satu RCI berkenaan dengan satu SD yang dibuat oleh Murad. Benda tu dah lama, tiba-tiba pada saat ini semua nak dilakukan serentak. Bagi saya, pendapat saya, pemerhatian saya, itu adalah kerja orang cemas. Okay? Tapi itu pemerhatian saya. Mungkin anda ada pemerhatian berbeza. Ada yang kata lagi, tengok hari itu ada mesyuarat pra-kabinet, Anwar berjumpa dengan Anggong, Anwar senyum. Orang tanya saya, Anwar senyum, mengapa Anwar senyum? Manalah aku tahu. Bang Kali mungkin banyak sebab, saya tak tahu. Saya tak suka buat interpretasi gambar, tahu tak? Saya tak suka. Barangkali contohnya mungkin gambar dulu-dulu dia muram, kena kutuk kau-kau, sekarang mungkin dia berlakon, dia senyum, ya. Dapat berita buruk pun dia senyum, dapat berita gembira pun dia senyum. Mana saya nak tahu? Ya? Baca kenyataannya YDPA, YDPA kata macam ni. Mana saya nak tahu? Dan sekalipun anda nak buat interpretasi, banyak interpretasi. Contohnya YDPA kata itu adalah hari bersejarah sebab ia mesyuarat pra-kabinet terakhir. Dalam penggal YDPA ini, menjadi YDPA sebelum berlaku peralihan.
kalau nak buat interpretasi, Selasa depan Al Sultan Abdullah masih YDPA. Tetapi dia kata yang Selasa lepas adalah mesyuarat prakabinet terakhir melibatkan pemimpin itu, iaitu Anwar Ibrahim. Mengapa bukan Selasa depan? Adakah ini bermakna Anwar akan hilang kuasa sebelum Selasa depan? Itu pun satu interpretasi. So macam-macam interpretasi. Sebab itu saya tak suka buat interpretasi, dan awak pun jangan buat interpretasi, kerana itu adalah maklumat dari Istana Negara. Melibatkan Istana Negara, melibatkan YDPA, kita hormatlah. Mungkin pada saat terakhir akan berlaku pengumuman. Kemudian Perdana Menteri baru, ya, memang pengumuman Anwar hilang kuasa sebelum YDPA berlaku peralihan. Kemudian Agong baru akan lantik Perdana Menteri baru. Mana kita tahu? Saya cuma boleh kongsi, setakat yang saya maklum, semua dah selesai. Tapi apa jua yang akan berlaku selepas ni, saya tak tahu. Kita tunggu dan lihat. Saya pun nak lihat. Ya? So, tabahkan diri, sabar, kuatkan iman, perbaharui iman lebih banyak setiap hari. Rasa resah saja, perbaharui iman anda. Baru anda boleh bersabar dan tidak tergoda. Senang. Daripada anda datang muntahkan kata-kata yang tidak enak kepada saya, kepada mereka yang berjuang demi anda. Ya? Okey. Ya, sabar ya. Baik, sehingga kita berjumpa di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.